Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian P. Sirait. Saya ingin mempresentasikan bisnis yang sedang saya jalani. Bisnis yang sedang saya jalani yaitu Glody Clothing. Di sini berikut tim saya, yaitu saya sendiri, Christian P. Sirait, Agnes Gabriela sebagai member. Problem yang sedang saya alamin dulu yaitu yang pertama, memiliki harga yang tidak sebanding dengan kualitas. 2, kualitas yang kurang nyaman. 3, jahitan yang kurang rapi. Solusi: memilih bahan yang memiliki kualitas bagus dan nyaman dipakai untuk para customer. Yang kedua, lebih teliti dalam melihat produk yang akan dijual. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dalam penjahitan. Ini contoh produk yang sedang saya kembangkan. Target customer saya adalah di kalangan muda atau kalangan remaja. Sampai kalangan ini, tentu target utama kami adalah pelajar sekolah sampai kalangan mahasiswa. Karena adanya tren fashion sekarang sangat melonjak dan sangat diminati oleh kalangan anak-anak muda. Dengan fashion yang menarik, pemuda-pemudi sekarang semakin percaya diri fashion bisa merubah penampilan seseorang. Di sini market sizing, PAM atau sebut dengan potensi available market, semua kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum sampai orang dewasa. TAM atau Total Addressable Market, banyak kalangan masyarakat mendesain dress dari kami untuk menjadi seragam untuk pekerja, khususnya perkantoran dan lain-lain. Yang ketiga yaitu SAM, Shirt Available Market. Saat kami memiliki desain terbaru, maka memutuskan untuk memasarkan produk terbaru kepada kami dan juga memberikan custom yang menarik. Di sini ada competitor and positioning, yaitu ada Populuka, Erigo, Deus, Dan Black, dan Cloud King. Monetization atau business model, key partner, kalangan masyarakat, pelajar dan mahasiswa. Activity, memberi pelayanan kualitas yang baik kepada customer, mengutamakan kepentingan customer. Key ratios, lokasi yang strategis. Value proposition, pelayanan kami yaitu ramah, sopan, jujur, cekatan dan kualitas bahan terjamin. Customer relationship, yaitu menerima pesanan diskon promo. Customer segment, semua kalangan masyarakat terutama kalangan muda. Channel kami yaitu media sosial dan online shop. Konstruktur, value drive, lokasi, revenue stream yaitu promosi. Di sini milestone, bahwa di 3 tahun kami masih menggunakan pemasaran yang kecil. Di 6 tahun kemudian kami sudah cukup mulai berkembang dan membangun cabang di lokasi lain. Dan 8-10 tahun memiliki cabang dan sudah menjadi store yang terkenal. Funding needs and allocation. Jadi total fund need yang kami butuhkan yaitu 86 juta. Mode awal bahan sekitar 25 juta, alat-alat 53 juta, sewa tempat atau per bulan 3,5 juta, gaji karyawan 4 juta, listrik 1 juta, dan totalnya adalah 86 juta. Marketing and customer execution. Kami
memasarkan di online Shopee dan Lazada. Kami juga ikut dalam event-event yang berbaur dengan fashion, dan kami memberikan kualitas terbaik dan promo menarik baik di online store maupun di offline store. Kontak details. Alamat kami ada di Jalan KH Nur Ali Metropolitan Mall, Lantai 1, Bekasi 17148. Phone number 021-888-6193. Email address, di sini ada info email gaudiclothing.com, website www.gaudiclothing.com. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.